Logistik pemilu 2024 dari PPK Kecamatan Wata Sidenreng diangkut untuk dikembalikan ke KPU Sidrap. Pengembalian logistik tersebut menandakan bahwa semua proses pemilu di tingkat Kecamatan Wata Sidenreng telah usai. Ketua PPK Kecamatan Wata Sidenreng, Lacholi, mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 ini. Sementara itu, Etar, selaku Kordiv Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Wata Sidenreng menjelaskan bahwa proses pemilu di Kecamatan Wata Sidenreng berjalan kondusif dan aman, tidak terlepas karena partisipasi masyarakat yang turut andil melibatkan diri dalam hal melakukan pencegahan demi suksesnya pemilu. Untuk tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Wata Sidenreng, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Wata Sidenreng, masuk di angka 89%. Logistik dikawal ketat oleh pihak keamanan, TNI, Polri, Satpol PP, dan Bawaslu kembali ke KPU Kabupaten Sidrap. Dari Kecamatan Wata Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.